Jadi aku baru aja kelar kelas nih, udah pada bubar. Dan sekarang aku lagi nunggu jemputan karena aku mau langsung cabut, mau ada acara keluarga gitu. Jadi kemarin itu papaku ulang tahun dan sebelumnya beberapa hari sebelumnya juga abangku ulang tahun. Jadi selisihnya tuh cuman abangku tanggal 25, ayahku tuh tanggal 29. Jadi cuman beda selang beberapa hari doang. Nah, jadi sekarang kita mau makan-makan gitu buat acara kumpul-kumpulan aja sih, keluarga doang. Tapi sebelum aku mau menuju ke lokasinya, aku mau mencari sesuatu dulu, kayak semacam cake kecil gitu lah buat ya kecil-kecilan, surprise kecil-kecilan gitu. Karena kemarin aku sempat ngasih surprise tapi fail, gagal gitu. Ya, karena aku ngelakuin kesalahan yang buat merusak suasana. Jadi ya, suasananya yang tadinya surprise, so happy, jadi flat dan sedih sih. Dan sekarang aku memperbaiki semuanya dan semoga nggak kacau lagi, nggak gagal lagi. Oke, ikutin aku terus. Oh iya, tapi aku bilang sama abang aku, sama orang rumah, kalau aku datangnya bakalan telat. Karena aku bilang kalau aku tuh ada kelas sampai malam. Tapi ternyata aku tuh izin sama izin satu matkul buat bisa ke acara nggak telat dan bisa nyari kayak kecil-kecilan gitu buat surprise. Semoga nggak fail. Oke, jadi tadi barusan jemputan aku udah WA, dia bilang udah ada di bawah. Oke, mari kita tuh. Ternyata bukannya bukan begini, tapi keluar. Marah banget gue. Jadi aku dicuekin. Bukan. Ah. Oh iya. Aku mau pikir dulu ke minimarket, kita mau cari lilin. Ada di sini ya lilinnya. Oh, ini sabun. Oh, gue kayak bego banget. Tuh kan jadi lama kan tujuannya mau nyari kue, malah nyari mobil. Always Dani orang yang gede ya. Mas, kalau lilin ada di mana ya? Lilin ulang tahun. Dan akhirnya aku nanya karena aku nggak tahu, muter-muter deh. Ya Allah nyempil di sini. Oke, makasih. Cariin rupanya di sini. Thank you.
kita mau makan. Ya, kita mau makan ya, Bu. Kita mau makan, jadi daripada sayang nanti bazir kebuang, jadi kecil aja. Oh iya, kenapa aku bikin vlog ini? Karena abang aku itu mau ngajak makan di tempat yang belum pernah aku kunjungin. Jadi sembari aku mau ngasih tau ke kalian gimana sih tempatnya. Aku sih udah searching di Google, di Instagram gitu, tempatnya sih bagus dan kayaknya sih Instagramable gitu. Jadi aku sampai duluan. So, kita mau aku mau prepare dulu. Aku pikir itu dia. Udah deg-degan nih gue, takut failed lagi soalnya. Aku mau prepare dulu, mau siapin cake kecilnya tadi itu buat kejutan kecil-kecilan gitu. Ya dan sekarang aku mau pasang lilin dulu, aku mau prepare sebelum mereka datang. Oke? Happy birthday, Bang Randy. Happy birthday, Kakak. Amin.
nama tempatnya adalah Warung Graffiti yang terletak di Danmogot. Dan ternyata tempatnya benar-benar bagus. Bagus menurut aku sih, bagus ya, Instagramable banget nih. Latarnya aja di belakang aku kayak benar-benar graffiti, emang graffiti sih ya. Jadi kita bisa foto-foto di sini, terus bisa update gitu, kan bagus. Jadi sembari makan, sembari foto-foto, bisa update. Dua orang yang ulang tahun di bulan yang sama dan tanggalnya deketan. Gimana kesan dan kesannya? Ya, terima kasih atas surprise. Semoga aku dan papa selalu sehat selalu. Amin. Rezekinya lancar. Ya. Amin. Ya, dijodohnya didekatkan. Amin. Ya, masa papa dijodohnya didekatkan? Bukan. Papa kan udah ada jodohnya. Ya, intinya the best lah pokoknya ya. Terima kasih buat Debri, buat Arif yang udah ngasih surprise. Tapi gagal. Ya, dua kali gagal. Iya. Yeah. Asue. Tapi seru juga ternyata. Ya, thank you. Ya, happy birthday buat Randy dan papa. Happy birthday, pokoknya sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Pokoknya apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Segera. Amin. Terima kasih sudah bikin surprise gue kagak. Kesel deh gue. Seru, tapi seru, gak apa-apa seru, dah. Seru. Ya. Dan terima mantap kasih Randy untuk traktirannya hari betul ini. Mantap. Surprise-nya gagal lagi, sedih banget. Kayaknya aku kayak gak bakat ya bikin surprise gagal mulu. Entah aku yang gak bakat, apa emang orangnya gak bisa diem gitu. Jadi agak ada miskom gitu. Tiba-tiba dia, aku baru masih prepare, dia udah datang. Terus si papa malah nungguin aku di jalan, di depan pintu masuk. Jadi pokoknya udah hancur deh semuanya. Tapi gak apa-apa, tadi aku tanya sama papa sama Randy, kesan dan kesannya mereka bilang lumayan seru. Jadi dua kali surprise yang gagal. Oh iya, terus juga tempatnya nih, Warung Graffiti. Tempatnya lumayan bagus, seperti yang tadi aku udah ambil footage-nya beberapa. Dan menunya juga harganya itu lumayan sih. Tapi kalau rasa aku rada agak kurang ya. Tapi tergantung sama, kalau rasa itu tergantung lidah kita masing-masing. Menurut aku sih kayak gitu. Ya pokoknya recommended sih, sepi, tempatnya enak kalau misalkan buat foto-foto segala macam. Oke, itu aja keseruan dari aku hari ini. Oke, thank you for watching. See you and bye-bye.